kembali ke Candy Essentials dengan pilihanku Boys and Girls masih di Mustang Indoku, ada Heston dan Maria. Hai. Ada yang nanya nih di SMS, selamat malam nih guys. Di pasar Rebo, selamat malam Maria. Mau nanya dong, kira-kira nanti ada rencana duet sama penyanyi nggak sih? Gitu. Ada. Masuk di album? Masuk. Oke. Cewek apa cowok? Cewek, cowok. Oh, jadi? Beda lagu. Oh, beda lagu. Enggak, maksudnya dua orang yang akan berpartneran dengan kamu, akan duet dengan kamu, dua-duanya beda lagu. Iya. Dengan cewek beda lagu, dengan cowok beda lagu. Iya. Oke, wow. Oke. Terus kamu kan baru nih ya, iya, di dunia musik Indonesia gitu. Kira-kira kalau kamu harus definisikan seorang Maria Genova dengan 5 kata. Kata sifat. Sifat. Maksudnya kamu jual diri kamu sendiri dengan 5 kata sifat yang bikin kamu beda dari musisi-musisi yang lain. Misalnya musikku Maria Genova unik misalnya. Atau ada apa lagi? Kamu punya 5 kata sifat untuk mendeskripsikan diri kamu. Unik, beda, asik, seru. Satu lagi? Seru, mellow. Mellow. Terus nanti albumnya rata-rata akan lagu-lagu mellow semua gitu? Enggak semua sih. Enggak semua. Tapi kayaknya rata-rata mellow deh. Kenapa sih suka yang gak mau yang ceria sedikit? Kenapa emang suka mellow? Soalnya lebih gampang ngedalaminnya, jujur ya. Lebih gampang ngejiwainnya daripada lagu yang ceria-ceria gitu. Kata orang-orang sih katanya lebih gampang yang ceria-ceria gitu. Tapi aku lebih gampang kalau yang melo-melo. Okay. Asal jangan ke bawah terus ya. Ke bawah melo kapan. Oke, terus kalau kamu boleh bilang, ada gak sih musisi yang benar-benar memberikan inspirasi dalam hidup kamu? Siapa sih? Mereka kira. Kenapa? Pokoknya suka banget deh. Pernah lihat konsernya? Enggak. Waktu itu pas dia di sini tuh aku masih kecil. Belum jadi kenal, iya, jadi cuman dikasih dengar sama mama aja CD-nya. Nih, okay. Ini yang namanya Mariah Carey, ini yang namanya Whitney Houston gitu. Oke. Okay. Terus kenapa kamu bisa bilang Mariah Carey menginspirasi kamu? Nah, dia keren banget. Dia kalau konser enggak pernah fals. Terus suaranya tinggi banget, kan pokoknya keren banget. Oke, okay, meskipun kemarinan sempet tuh ada berita dia konser di mana, di Singapura atau di mana ya? Katanya malah lip sync. Iya. Iya, jadi dia nggak nyanyi. Pokoknya keren deh aku. Tapi emang suaranya bagus. Iya banget. Oke, okay, terus gini, katanya kamu juga bisa cover suara laki-laki. Bisa nggak sih? Cover suara. Jadi kan? Katanya color tone suara Maria ini unik dan justru bisa nge-cover suara laki-laki. Soalnya aku rendah, jadi aku alpha banget, jadi kayak cowok. Boy sampai bawah gitu. Bisa sampai bawah. Biasanya cewek itu sopran, gak ada yang nyampe situ. Coba kira-kira kamu pede meng-cover lagu laki-laki yang lain selain Harus Ke Aku Mati, lagu apa lagi? Oh iya, Love Me. Oh, John Legend? Iya. Coba, satu bait atau dua bait? Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfection. Oke. Kita break sebentar dulu, okay. Kamu juga kayaknya udah perlu ambil nafas. Mustang Girls jangan kemana-mana ya, sebentar lagi Maria akan live lagi di Mustang Double A. Penasaran lagunya apa? Jangan kemana-mana.